Ash and to Team Check. Ini merupakan jadual rutin harian Ashraf dan Ainin. Ainin sentiasa memulakan paginya dengan bersarapan dan bersiap sedia untuk kelas, manakala Ashraf pula masih tidur lagi. Pada waktu petang pula, Ainin sentiasa meluangkan masanya dengan menyiapkan tutorial dan pembincangan tentang pembelajaran hari tersebut. Ashraf pula asyik main game je. Assalamualaikum semua, kelas Asyik 2. Kamu semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So, before kita mula kelas ni, kalau boleh, saya nak minta tolong kamu semua untuk buka kamera. Okay, saya nak buka. So, first kali saya nak cakap tahniah kepada semua yang dah hantar soalan tutorial sebelum ni. Tapi still, kalau tengok kepada penghantaran tutorial tu, masih ada seorang lagi yang lambat menghantar. So, dinasihatkan lepas ni supaya hantar lebih awal lah. And then, first kali before kita mulakan kita punya kelas, saya nak check kamu punya attendance. Okay. Tapi saya perasan Ashraf tak ada lah. Ashraf ada dekat mana? Ada yang tahu ke? Doktor, rasanya Ashraf tak ada lagi lah. Saya dah call dia banyak kali, tak dapat lah. Tak apalah, since kita mula kelas pun dah lambat. So, saya rasa better kita proceed je dengan presentation. So, first kali saya nak grup 1 present soalan nombor 1. Grup 1 sebenarnya Ashraf. Tapi since Ashraf tak ada, grup 2 present dulu boleh tak? Oh, Ashraf eh? Grup 1. Tak apalah, kalau macam tu kita proceed grup 2 je lah. 30 minit kemudian. Okay, that's all from us from group 4. Okay, next kita akan sambung dengan Assalamualaikum Doktor, maaf saya lambat. Lah, Ashraf rupanya. Okay, since Ashraf dah ada kat sini, saya rasa boleh kot, kamu buat soalan nombor 1 kan? Kumpulan nombor 1. Kalau macam tu, kamu present lah, boleh turun present soalan nombor 1. Present. Present. Doktor, saya tak sediakan apa untuk presentation soalan satu. Oh, tak ready apa-apa lagi eh? Tak. Tak apalah, kalau tengok masa pun kita punya kelas tutorial pun dah nak habis. So, kelas itu sahaja untuk tutorial kali ini. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Ashraf ni, assignment tak buat, presentation tak prepare, tutorial tak hantar. Dia sebenarnya buat apa dekat rumah ni? Ashraf. Ashraf? Ya, Doktor. Maaf, saya punya kamera rosak hari ni. Tak tahu kenapa. Dia macam problem. Bila saya buka, hitam je nampak. Tak apa-apa. Pastikan kamu tak meniru ya. Terima kasih, Doktor. It's okay semua. Kamu semua boleh jawab. 10 minit kemudian. Okay, saya dah nampak dah. Ada orang hantar dah. Dah siap, Doktor? Okay. Ini Sofia. Boleh saya tahu nampak. Tahniah. Ini 10 minit. Kamu boleh jawab semua dengan markah penuh. Tahniah. Kasih, tak sampai lagi 10 minit. Kamu dah hantar dah. Ini. Kau buat apa ini? 5 minit je. Kau makan apa ini? Kamu? Makan kismis. Bagus. Teruskan. Semua kena ikut contoh Ainin. Ada seorang lagi tak hantar.
masa kelas tutorial nak habis kah? Ashraf? Doktor, saya baru siap. Baru hantar. Okay. Oh, nak dekat dah dengan final exam, kamu kena improve lagi markah kamu. Usaha lagi, teruskan lakukan yang terbaik pada masa hadapan, eh? Okay. Baik. So, kelas tutorial habis dah. So, kamu boleh, semua boleh leave call ni. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Bermulalah Minggu Ulang Kaji. Sewaktu Minggu Ulang Kaji, Fasum telah mengadakan program Fasum Padi. Aini dan Ashraf mendapatkan nasihat daripada penasihat akademik mereka tentang kekurangan dan kelemahan mereka yang dapat diperbaiki. Setelah tamat Minggu Ulang Kaji, tibalah masanya untuk para pelajar Fasum menghadapi peperiksaan akhir. Mengingatkan masa, semua boleh pergi dekat spektrum dan mula jawab exam selama 1 jam 30 minit. Good luck semua. Satu jam kemudian. So yang dah submit dah boleh leave peperiksaan meeting akhir ya, yang berlangsung selama seminggu. Bye. Akhirnya tamat. Bye. Ini para pelajar Fasum menantikan hari anugerah dengan penuh debaran. Tanya kepada pelajar yang berdapat 3.0 GPA dan ke atas. Seterusnya kita senarai pelajar yang berdapat GPA 4.0. Pelajar yang mendapat GPA 4.0 adalah Muhammad Sufian Hakim bin Sufian, Sharifah Nur Aisyah binti Said Jamaluddin Hisam, Amira Adeline binti Sudirman, Syazrin Balkis binti Syamsul Kamal, Min Sufia binti Suhaimi, Aina Hazirah binti Syukur, Abdul Syukur, Muhammad Ashraf Zulkarnain bin Sya'ari. Tak sangka Aisyah dapat 4 flat juga. Oh my god, Ashraf dapat sumpah aku daripada tu. Syara ni. Eh, tunggu kejap. Bagaimana pula Ashraf boleh lulus dengan cemerlang? Harap kamu boleh ubah diri kamu. Sebab, yelah kalau bukan kamu yang ubah diri kamu, siapa lagi kan? Saya nak kamu ingat satu ayat ni. Daripada surah ke-13 ayat ke-11, yang mana Allah tu takkan ubah sesuatu kaum mereka ubah diri mereka sendiri. Setelah mengikuti program kaunseling bersama pihak universiti, Ashraf akhirnya menyedari kesilapan dirinya, lalu mula berubah dan bersungguh-sungguh menguruskan diri serta masanya dengan baik. Pandai atau tidak, genius atau tidak, bukanlah penentu kejayaan seseorang itu. Sekiranya tidak bijak menguruskan diri dan masa, serta tidak berusaha mengejar cita-cita, kejayaan masih sukar untuk diraih. Mula berubah sekarang. Bak kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya?